Assalamualaikum. Salam. Ini budak lembur ini posisi Alo di mana ini sekarang ini? Pulau mana? Posisi sedang di perahu, Pak. Di perahu daerah wilayah mana itu wilayahnya? Masih wilayah kita, Kecamatan Sumur, Pak. Di sekitar Badul. Oh, Badul. Berarti Krakatau kelihatan ya? Oh, untuk saat ini tidak ngeluarkan sana, Pak. Oh, sekarang tidak ngeluarkannya sudah ini, sudah pejes. Ya, kejes. Sudah kejes. Dan ini lagi mantau juga, Pak. Karena kan mau menuju Pulau Kucang, ngantur semah ini. Mau ke sumur, semahnya kan di sumur. Oh, ini berarti belum barang semah, belum? Belum, nanti nyampe sumur, baru ketemu semah langsung diangkut ke Pulau Kucang. Tapi posisinya itu kegelegeran itu masih di situ, kedengeran ya? Masih, Pak. Oh. Buat gugul degan biasa bae ai urang dieu mah kabarnya ai wanti-wanti mah kudu hah ai cek urang dieu teh mah keur utah cenah ge keur utah mun teh emang batuk meureun yah gitu batuk kamu utah omikron meureun eta omikron ini termantau ieu geus di perahu gegeleran itu kaca apa geber gitu atau gimana gitu enggak itu ya. Untuk saat ini mancan kadangnya kegelegeran ini, Pak. Tadi mah memes sahur di kemari sih, nyanti kemari sampai sahur sih masih kegelegeran kadangnya. Tapi di Patia di sini masih kedengeran kegelegeran ini, walaupun kecil. Kayak sepertinya di sini kada blingku suara perahu sih, tentu ya. Bisa jadi. Soalnya ini geleger gitu ya, biasa karena celi juga ngahiung. Iya. Jadi saya juga rada ini nih, Pak, rada lelanjung. Karena kan ini Krakatau apa magang gitu, Pak, yang burung gitu. yang keluar sini itu? Iya. Oh, tak, baru kelihatan, Pak. Ada, Pak. Oh, ngebul, kadil ngebul. Aduh, oh, itulah. Oh, siang malam. Aduh, poek ya. Iya. Tapi posisi dalam kondisi aman lah ya, terlihat ya gitu, untuk kondisi cair laut gitu tuh, tidak mencurigakan begitu ya. Alhamdulillah, saat ini seperti di danau, Pak. Oh, Negla ini apa namanya, Kara? Oh, teduh. Teduh sangat, dan bau ini, bau menyengat, sepertinya ini bau tambak, Pak, liur dahulu. Oh, tambak apa belerang dari Gunung Krakatau? Ini sepertinya belerang atau tambak ini, Pak, ya? Masalahnya ini hampir sama ini, Pak, tambak sama belerang ini, Pak, baunya. Oh, bau itu di situ sekarang, di Badul, bau? Bau, Pak. Waduh. Tambak, tapi masalahnya arah anginnya itu dari utara. Dari utara apa timur ini, Pak? Timur. Antara timur ini, Pak. Timur, kalau ngahiapnya di sini, anginnya kadaluannya, ya? Iya, timur ini. Oh, itu dari tambak sepertinya ya? Sepertinya tambak, karena ini masih digigir-gigir tambak ini. Kalau malum lah, Kecamatan Sumur kan akan kaya akan tambak udang ya, Pak. Oh iya, saya lupa. Ada berapa tambak di sana ya? Banyak, Pak. Intinya itu bukan dari Gunung Krakatau lah ya, baunya ya? Bukan. Ini tambak ini. Tambak. Karena kan saya kan menuju sumur, Pak. Anginnya kan dari arah tanah. Iya. Oke, kalau begitu tetap semangat bertugas. Tetap semangat. Semoga sehat semuanya ya. Kembali aman. Siapa ini juga yang pancing tradisional lagi mancing aja santai. Yang pakai jukung colek, Pak. Banyak. Oh, ada ya. Ada. Mereka itu mungkin lagi setelah sahur. Itu yang mancing. Berapa? Yang ada bukan. Iya, ada betul ya, saat setelah sahur ada betul itu mancing hobinya sekarang, bulan puasa. Oke. Okay. Ekor. Waduh, ekor sama baja wajah itu, kelekek paling.